Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini kita akan membuat semprit jadul nanas. Satu resep ini aku mendapatkan 1 kilo 200 gram. Jadi kalau pakai margarinnya, aku pakai margarin 2 bungkus dan tepungnya pakai 1/2 kilo. Untuk hasilnya ini cantik banget, wajib coba untuk bikin di rumah atau bisa buat isian toples lebaran. Nah, kalau teman-teman mau diwadahkan toples, untuk toplesnya yang bulat seperti ini dapat 4 bungkus ya. Pertama-tama kita siapkan wadah atau bowl yang besar, kemudian masukkan gula halus. Di sini aku pakai gula di blender ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai gula halus juga boleh. Masukkan 2 bungkus margarin atau butter. Di sini aku campur ya, teman-teman. Jadi dicampur dengan butter dan Wisman sebanyak 400 gram atau setara 2 sachet ya. Tambahkan perisa butter atau vanili bubuk atau juga pasta vanili ya. Boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu ini akan kita mixer. Dimixer sampai teksturnya creamy aja. Pokoknya sampai tercampur rata aja, jangan terlalu lama ya. Kira-kira ini di mixer 1-2 menitan aja, nggak perlu terlalu lama. Nah, kalau udah, di sini akan aku masukkan 2 butir kuning telur. Lalu ini akan kita mixer kembali, cukup sampai tercampur rata aja kuning telurnya. Di mixernya juga tidak boleh lebih dari 1 menit, cukup sampai creamy kayak gini aja. Dan lanjut di sini akan aku aduk menggunakan spatula. Dipastikan tidak ada endapan atau bagian yang belum teraduk. Kemudian di sini aku masukkan maizena dan susu bubuk. Ini rata-rata semuanya 50 gram ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lebih enak boleh ditambahkan susu bubuk. Nah, selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, di sini akan aku pisahkan dulu. Nah, di sini aku punya tepung terigu, jadi di sini aku nggak langsung jadi satu dengan tepung terigu. Jadi aku bagi masing-masing itu sedikit dulu supaya dia tuh tidak cepat keras ya. Teman-teman bisa simpan ini tuh di kulkas kalau misalnya mau diaduk semua. Nah, kalau udah seperti ini, langsung ini bisa dicetak aja dan dibentuk. Untuk teksturnya kalau dipegang ini tuh nggak lengket dan juga masih lembek, tapi dalamnya itu udah lembut. Ketika dipulung juga hasilnya bagus ya. Selanjutnya di sini aku punya loyang, loyangnya udah aku olesi dengan margarin. Dan di sini aku punya split, ini aku pakai split seperti ini. Untuk nama splitnya di sini aku lupa namanya, pokoknya bentuknya seperti ini. Kemudian adonannya kita masukkan ke dalam splitnya dan langsung aja ini kita bentuk aja ya, teman-teman. Karena di sini tuh namanya semprit jadul, jadi aku pakai yang contohnya seperti ini. Jadi dipencet menggunakan tangan ya, karena zaman dulu tuh seperti ini ya. Nah, di sini untuk sisanya, ini teman-teman bisa tambahkan lagi seperti ini dan ditambahkan dengan tepung terigu kalau udah habis ya. Jadi diaduk aja sampai tercampur rata. Jadi nggak perlu ditaruh di kulkas. Setelah kuenya sudah dicetak seperti ini hasilnya, dan ini aku punya nanas, nanasnya aku pakai segini, dan nanasnya itu nggak aku bulat-bulatkan, jadi cuma ditaruh aja sedikit di bagian atasnya untuk bagian motifnya ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai choco chip atau bisa pakai yang lainnya. Nah, ini namanya semprit jadul udah jadi, dan langsung aja ini akan kita oven. Sebelumnya ovennya udah aku panaskan terlebih dahulu selama 5-10 menit, dan ini akan kita panggang selama 45-50 menit, suhu 110-130 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah. Untuk memanggang kue kering ini wajib banget teman-teman diputar, jadi bisa matangnya itu lebih merata ya. Nah, di sini aku ganti posisi ya teman-teman, jadi dipindah di bagian atas ke bawah dan bagian bawah ke atas supaya matangnya itu lebih merata. Setelah kue keringnya udah jadi, ini bisa langsung diangkat aja dan langsung didinginkan ya. Ini dia hasilnya, kue semprit jadulnya udah jadi. Nah, kalau misalnya teman-teman rada susah untuk melepaskannya, teman-teman bisa menggunakan scrap seperti ini atau bisa pakai spatula. Jadi ini perlahan aja, sedikit demi sedikit, nggak usah langsung diborong dan buru-buru untuk melepasnya. Nah, ini dia hasilnya, bagian bawahnya itu matang merata dan atasnya juga warnanya kecoklatan, cantik banget. Kalau udah dingin ini bisa langsung dipindahkan aja ke dalam toples, wajib banget langsung dipindahkan supaya dia itu tetap renyah. Untuk teksturnya ini beneran renyah, garing dan juga lumer dengan nanasnya ya.
Nah, kalau teman-teman mau buat ide jualan, diwadahkan dengan toples seperti ini. Untuk toplesnya ini beratnya 28 gram, teman-teman bisa pencet aja 0, jadi dia otomatis kembali seperti semula. Dan kalau ditimbang, satu toplesnya ini sekitaran 250 gram, jadi ini hasilnya dapat 4 toples ya teman-teman. Dan ini tuh dapat 1 kilo 200 gram. Nah kalau mau dijual per toples kayak gini, ini malah lebih untung ya teman-teman. Bisa dijual dari harga 40 sampai 45 ribuan. Silakan teman-teman disesuaikan aja dengan budgetnya masing-masing. Kalau teman-teman mau jual ini bahannya premium, teman-teman bisa dijual agak sedikit mahal. Tapi kalau teman-teman mau bahannya itu sederhana aja, ekonomis, teman-teman bisa dijual juga dengan harga ekonomis. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.